Semoga Tuhan memberkatimu. Selamat ya. Terima kasih. Aku ucapkan selamat untukmu juga. Apapun yang sudah siap sekarang? Iya, tadi dia sudah siap. Tapi aku tidak melihat Priyom di sekitar sini. Di mana dia? Anak laki-laki zaman sekarang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpakaian daripada anak perempuan. Kenapa kalian menatapku? Apa kalian tidak mengerti? Aku cuma bercanda, lupakan saja. Sangat lucu. Mereka akan belajar pelajaran ketika pengantin pria melarikan diri. Komedi yang luar biasa. Wah, kau benar-benar terlihat sangat gagah. Kau hebat kawan, kau terlihat luar biasa. Kenapa kau tersenyum begitu, ha? Aku hampir tidak percaya. Kau dulu mengatakan bahwa kau tidak akan pernah menikah. Meskipun itu terjadi setelah pesta ulang tahun platinummu. Dan ayah mewujudkan impianku dengan menghentikan perselingkuhanmu. Ini belum berakhir, kawan. Apa maksudmu? Ya, maksudku, di mana Poonam? Dia belum datang, tapi akan segera datang. Aku akan kembali. Ini aneh sekali. Orang yang selalu datang terlambat, hari ini datang lebih awal untuk upacara pernikahan. Di mana Poonam? Aku rasa Poonam sudah membaca suratku. Tunggu saja dia datang. Kami akan memberitahu semua orang bahwa pernikahan ini dibatalkan. Lakan Thakur, kau jangan bertindak macam-macam. Kami punya perintah untuk menembakmu. Siapa di sana? Hei, Madan, periksa siapa itu di luar. Ah, mana? Tidak ada siapa-siapa. Berdiri berjaga dengan tenang dan waspada. Madan, aku lihat ada orang di sana. Apa harus aku periksa? Ya sudah, periksa sana. Tadi aku lihat ada orang. Halo Nyonya, tolong berbalik dan lihatlah kemari. Suara apa itu?
Katanya Haria telah pergi ke sana. Raju, Sangkar, periksa ada apa sebenarnya. Baiklah, kami akan periksa. Tetap berjaga. Seharusnya tidak ada masalah dengan penjagaan kita. Waspada. Cepat pergi sana, periksa. Aku dengar suara di luar, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Lihat, Punam ada di sini.